Alhamdulillahi hamdan syakirin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairatul mukhtarin. Allahumma wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal nas, faya ayuhal muslimun, ittaqunnah usikum binafsi wa iyaya bitaqwannah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Tentunya harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menaburkan segala taufik, hidayah, ma'unah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, marilah sama-sama kita curahkan sepenuhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ghazali pernah berdialog kepada murid-muridnya. Dalam dialognya, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa pertanyaannya? Yang pertama, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat di dunia ini? Murid-muridnya sebagian menjawab, yang paling dekat wahai tuan guru, yang paling dekat di dunia ini adalah ibu. Ada lagi yang menjawab, yang paling dekat bapak. Ada lagi yang menjawab, yang paling dekat di dunia ini kerabat dan lain sebagainya. Apa jawaban Imam Ghazali kepada murid-muridnya? Jawaban kalian semua itu betul. Akan tetapi yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kematian itu selalu ada di samping kita. Ketika kita pergi, belum tentu ibu kita mendampingi kita. Ketika kita pergi, belum tentu bapak kita mendampingi kita. Begitupun ketika pergi, kerabat kita belum tentu ada di samping kita. Akan tetapi yang selalu mendampingi kita di dunia ini, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang paling dekat adalah kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dahiluhu. Mati itu ibarat pintu, suatu saat kita akan melewati yang namanya pintu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Lafaz kullun kalau diidofahkan, disandarkan kepada isim nakirah, maka sifatnya istigrok, artinya habis. Tidak ada satupun yang tersisa di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling besar di dunia ini?
Murid-muridnya sebagian menjawab, yang paling besar di dunia ini, wahai Tuan Guru, langit. Ada lagi yang menjawab, bumi. Ada lagi yang menjawab, matahari. Apa jawab Imam Ghazali? Yang paling besar di dunia ini, jawaban kalian itu betul semua. Akan tetapi yang paling besar di dunia ini adalah hawa-hawa nafsu. Keinginan diri. Kecenderungan manusia untuk menginginkan segala sesuatu, itulah yang namanya hawa nafsu. Ingin makan tidak ada habis-habisnya, hawa nafsu. Ingin minum tidak ada habis-habisnya, hawa nafsu. Ingin jabatan tidak ada habis-habisnya, hawa nafsu. Ingin harta tidak ada habis-habisnya, hawa-hawa nafsu. Kecenderungan manusia untuk menginginkan segala sesuatu, itulah yang disebut dengan hawa nafsu, egoisme. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Makanya para ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa di dalam diri manusia ini ada tiga kekuatan besar. Yang disebut dengan hawa nafsu, ada tiga kekuatan besar yang selalu ada di dalam diri kita. Apa ketiga kekuatan itu? Yang pertama, di dalam diri kita ini ada yang namanya kuwatun bahimiyah, kekuatan kebinatangan. Manusia cenderung ingin menjatuhkan orang lain. Manusia cenderung ingin mengambil, menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya. Manusia cenderung ingin menginginkan jabatan tidak ada habis-habisnya. Kenapa manusia ada kecenderungan seperti itu, ada keinginan seperti itu? Karena ada yang mendorong tadi dalam dirinya, kekuatan besar. Itulah yang disebut dengan kuwatun bahimiyah, kekuatan kebinatangan. Kemudian yang kedua, menurut para ulama-ulama sufi mengatakan bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya kuwatun syabi'iyah, kekuatan binatang buas, bagaikan serigala. Ingin membunuh, ingin memperkosa, ingin menjatuhkan orang lain, ingin merampas, ingin mencuri, ingin korupsi, dan lain-lain sebagainya. Manusia cenderung seperti ini karena ada yang mendorong tadi, yaitu kuwatun syabi'iyah, kekuatan binatang buas bagaikan serigala. Ingin memakan, ingin merampas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam diri kita ini ada yang namanya kuwatun syaitaniyah, kekuatan setan, kekuatan iblis. Kita berdalih bahwa segala perbuatan yang kita lakukan, merampas, mengambil hak orang lain, kemudian hasilnya kita berikan kepada anak yatim, korupsi, kita berdalih bahwa itu adalah perbuatan benar. Kenapa manusia selalu berdalih seperti itu? Karena ada yang mendorong tadi di dalam dirinya, kekuatan besar yang namanya kuwatun syaitaniyah. Inilah tiga kekuatan di dalam diri kita yang disebut dengan hawa-hawa nafsu. Lantas bagaimana untuk meredam tiga kekuatan ini, para hadirin? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya, nur cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana? Ke dalam akal pikiran manusia. Artinya, apabila akal pikiran kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita dapat menghancurkan tiga kekuatan besar ini, yaitu kuwatun bahimiyah, kuwatun syabi'iyah, dan kuwatun syaitaniyah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh di dunia ini? Murid-muridnya sebagian menjawab Cina.
ada lagi yang menjawab Amerika, ada lagi yang menjawab yang lainnya. Apa jawaban Imam Ghazali? Jawaban kalian itu benar, akan tetapi yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Jangankan masa lalu, hari kemarin saja kita tidak bisa kembali. Makanya wajar nanti kelak di akhirat kelak banyak manusia yang menyesal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Agar dikembalikan ke dunia, banyak manusia yang menyesal. Jangankan masa lalu, masa kemarin aja kita bisa kembali, apalagi masa lalu. Oleh karena itulah, jadikan hari ini itu lebih baik dari masa lalu. Jadikan hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Penyesalan itu belakangan. Oleh karena itulah, hadirin, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memohon kepada Allah pada hari ini jauh lebih baik dari masa lalu, dan hari esok pun jauh lebih baik dari hari ini. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, walaupun pertanyaannya itu banyak, namun tidak mencukupi waktu yang sangat singkat ini. Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, para hadirin, ada lagi yang menjawab bahwa yang paling ringan di dunia ini adalah kapas. Apa jawab Imam Ghazali? Jawaban kalian itu benar, akan tetapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat lima waktu. Meninggalkan sholat lima waktu. Ingat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat, amal ibadah sholat. Apabila sholatnya benar, maka seluruh amal ibadah kita benar. Puasanya benar, zakatnya benar, hajinya benar, bahkan seluruh totalitas amal ibadah pun benar. Sebaliknya, apabila sholat kita ini rusak, maka seluruh amal ibadah kita pun rusak. Zakatnya rusak, hajinya rusak, dan ibadah lainnya pun rusak. Apalagi yang meninggalkan sholat lima waktu. Yang melaksanakan sholat lima waktu saja masih banyak pertimbangan-pertimbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah nanti pada hari kiamat ada amal ibadah yang amal ibadah sholatnya dicampakkan, dilemparkan ke wajahnya. Ini akibat sholatnya itu rusak. Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin ini isi khutbah pada hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dijadikan hamba-hamba Allah yang diterima amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini. Semoga amal ibadah kita, baik yang lalu maupun yang pada hari ini kita laksanakan, Allah mengampuni dan menerima segala amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna aksanal kalami kalamullahi malikil mannan wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.